Hai semua, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, tadi korang dah tengok kan kita punya intro video tu. So itu adalah antara kejayaan Network Mamasap untuk tahun lepas. Okey, doakan kejayaan lebih luar biasa lagi untuk Network Mamasap. So hari ni Kak Di nak share, malam ni Kak Di nak share dengan korang semua. Okey, kita ada dua promo. Okey, dua promo yang akan berlangsung untuk minggu ni. Start 27 sampai 31 hari bulan. Okey, ada dua promo yang berjalan serentak, tapi untuk satu promo ni 27 sampai 31 hari bulan, iaitu NCT. Okey, letak bawah lah sini biar korang nampak sikit eh. Okey, promo Nutella Cheese Tart 27 sampai 31 hari bulan eh, sampai hari Sabtu. Okey, lepas tu kita ada promo yang kedua, kita ada promo Brownies Mix Night. Okey, kita kecilkan sikit. Kejap. Kita kecilkan sikit promo ni. Gambar ni promo pula dah. Kita kecilkan sikit gambar ni. Nanti korang boleh nampak kat sini. Alright, so yang ni kita ada Brownies Mix Night. Dua hari saja, jarang-jarang berlaku ni. 30 dan 31 hari bulan. Dua hari kita punya promo. Okay, so jom-jom Kak Di nak share dengan korang semua. Kejap, Kak Di nak share dulu. Okay, kita nak share dulu live ni supaya lebih ramai. Okay, lebih ramai lagi dapat info mengenai kita punya promo ni. Okay, so jarang-jarang berlaku dalam Mamasap. Okay, kita nak buat promo. Oh, terbesar pula dah. Okay, kita nak buat promo. Susah pula benda ni. Okay, kita nak buat promo serentak dan promo Brownies Mix Night ni first time Kak Di rasa semenjak Kak Di join Mamasap ini pertama kali promo Brownies Mix Night ni. Okay, so korang rugilah kalau tak grab peluang ni. Memang betul-betul rugi. Sebab harga dia RM35 tau. RM30 mana harga dia? Okey, harga dia RM35. Sebab harga normal untuk Brownies Mix Night ni RM40. Okey, RM40. So korang jimat RM5. Untuk dua item ni korang akan dapat penjimatan sehingga RM5. Okey, RM5. NCT Nutella Cheese Tart jimat RM5. Promo Brownies Mix Night pun korang jimat RM5. Okay, jom kita share live ni. Okay, siapa-siapa berminat untuk dapatkan okay, kita punya promo ni. Okay, jangan lupa terus log order dekat link WhatsApp yang korang nampak ni. Korang just click saja link WhatsApp yang korang nampak sekarang ni. Just korang tengok dekat atas ni, maybe ada link WhatsApp, dan korang just klik saja. Okay, klik dan buat order untuk penghantaran sama ada besok, start daripada besok sampailah 31 hari bulan. Okay, so besok hari Khamis kan? Betul tak Khamis? Hari ni hari Rabu, besok Khamis lah. Okay, so start hari Khamis, cuma Sabtu kita ada dua item ni, harga jimat RM5. Okay, Nutella Cheese Tart RM45, promo Brownies Mix Night RM35. So korang jimat RM5. Okay, so Kak Di nak share juga. Ni macam manalah rupanya Nutella Cheese Tart kita ni. Kalau kita belah tengah-tengah dia. Okay, korang boleh nampak dia punya. Okay, Kak Di kesini sikit. Okay, korang boleh nampak kat atas tu. Dia punya Nutella tu memang pure Nutella tau. Pure Nutella daripada balang. Okay, daripada balang Nutella tu. Okay, daripada balang Nutella. Okay, alamak silau pula mata ni. Okay, balang Nutella tu kita korek and then kita topping kat atas Nutella Cheese Tart tu. Okay, layer yang kedua, yang bahagian atas tu korang boleh nampak, yang tu cheese. Okay, cream cheese Mamasap ni kita gunakan jenama Anchor. Okay, Anchor ke Anchor ke kan, antara dua tu lah. Okay, Anchor cheese ataupun kita guna Tatura cheese. Antara dua brand ni saja, yang kita guna. Kita tak gunakan brand lain. Okay, so Nutella biasalah, Nutella yang hazelnut tu, kaya dengan rasa hazelnut tu kan. Cream cheese dan juga dia punya tart dia tu sangat special, crusty dan tak ada telur. Okay, tak ada telur. So siapa yang tak suka makan kek yang ada telur tu, korang boleh try cream cheese. Nutella cheese tart ni. Okay, korang boleh try Nutella cheese tart sebab dia memang tak guna telur. Tepung crust dia tu tak ada telur. Okay, so tiga Nutella cheese tart ni
Kalau orang kata apa, siapa yang allergic, okay, allergic telur, korang boleh grab lah Nutella cheese tart ni, okay, sebab dia tak ada telur, okay. Korang tengoklah dia punya cheese dia, makan dengan crust, apa tu, tart tu, dan juga Nutella tu, hey, korang boleh, tak tahu nak cakap lah, sebiji tu korang boleh hadap seorang je kan dia rasa. Memang sedap lah, tak rugi kalau korang beli. Grab lah, tengah promo sekarang ni, harga dia RM45, so korang grab. So ni korang boleh tengok dia punya video pembuatan. Video pembuatan Nutella It's the texture of your skin. I wanna run long, to run through, baby, let the electric come. And I say, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah. Ha, korang boleh nampak kan tadi kan dia punya apa? Dia punya cara pembuatan itu. Okay. I got my way from California. Dia punya suara dia supaya dia boleh cakap. Okay. So korang boleh tengok dia punya crust dia tu, dia buat crust tart tu, memang tak guna telur, lepas bakar and then dia letak cream cheese. Cream cheese mamasap memang menggunakan anchor dan ataupun tatura cheese lah. Okay, korang tengok tadi balang Nutella tu kan, dia korek masuk dalam piping bag dan diorang terus topping atas cheese tu. Memang tak nak lah cheese tu sebab dah tutup dengan Nutella tu. Okay. So korang boleh nampak lah dia punya ketebalan dia tu. Okay. Ketebalan kita punya Nutella cheese tart. Okay, saiz Nutella cheese tart ni 7 inci tau. 7 inci. So bersamaan dengan lebih kurang sejengkal macam tu. Sejengkal besar. Okay, besar. Okay, untuk satu family makan memang puas lah. Okay. So kalau korang rasa korang nak add on strawberry ke apa. So korang boleh beli strawberry sendiri dan letak atas tu. Lagi meriah, lagi cantik. Dan lagi satu, korang jangan lupa, nah, kalau korang nak taruh, dia ada satu lagi. Kejap, Kak Dina nak share ada satu lagi benda ni. Mana benda ni? Ke kat sini. Kejap eh. Untuk promo, kek-kek promo, memang kita tak boleh letak wording tau. Kita tak boleh nak letak wording kek. Okay, wording cake, okay. Wording kita tulis selamat hari, apa, selamat hari lahir ke, happy birthday ke apa kan. So memang kita tak boleh nak letak tu. Okay, so solution untuk korang punya masalah tu, kalau korang ada nak wish apa-apa ke. Okay, kita ada juga topper. Okay, kita ada topper guys. Okay, kita ada topper. Kita ada topper macam ni yang sangat cantik ni. Harga pun murah je, RM2.50 je. Okay, yang ini dia tulis special for you. Okay, special for you. Haa, RM2.50 je. Ni gambar bunga ros. Special for you. Okay, dia ada dua cara untuk korang letakkan. Sama ada korang cocok atas kek. Cocok atas kek macam ni. Ataupun korang boleh patahkan yang ni. Okay, korang boleh patahkan yang ni. Dan korang buka stiker belakang dia. And then letak atas kek. So, dua cara untuk letak. Cocok atas kek. Ataupun kita patahkan ni dan letak atas kek. Okay. Cocok atau letak. Okay, so itu special for you, RM2.50 je. Okay, kalau kat luar ni RM4 ni. So ini happy birthday. Happy birthday, sama design macam tadi, bunga rose. Okay, ni silau kan, korang tak nampak kan. So kat dia ketepikan sikit. Happy birthday, sama design macam tadi. Tapi tadi special for you. Okay, yang ni special for you. Yang ni happy birthday. Okay. So korang boleh letak dengan cara macam tadi yang dicakap lah. Sama ada korang patahkan ujung ni ataupun korang cocok je. Yang ni happy birthday bunga orchid. Okay, happy birthday bunga orchid. Design lain sikit lah. Yang ni happy birthday. Okay, so last ni yang ni dia tulis congratulations. Silau eh. Okay. Ini congratulations. Gambar bunga apalah ni. Kak dia pun tak tahu bunga apa ni. Okay. Ini congratulations. So contoh untuk yang dah letak atas kek, korang boleh tengok macam ni. Ta-da! Okay, so ini dia. Kalau kita patahkan ujung ni, yang ni design rose untuk happy birthday. Yang ni. Okay. So dia patahkan yang ni dan letak atas kek. Okay. Yang ni.
Ini saiz dia lebih kurang 4 inci kot, 4 inci macam tu lah. 4 inci. Kek 7 inci, so korang tengok lah, dia just nice dia taruh atas kek tu. Okay, so itu contoh kalau kita dah letak topper. Okay, kat dia bagi tu siap-siap. Untuk kek promo memang kita tak boleh letak wording, tak boleh tulis atas tu sebab untuk mempercepatkan proses. Okay, mempercepatkan proses outlet keluarkan kek. Okay, sebab Mama Sap ni dia baking kek setiap hari dekat outlet tau. So memang fresh daripada outlet, korang boleh makan kek ni kan, bukan kek yang dah simpan seminggu dua. Okay, so ini contoh, contoh kek yang kita dah letak topper. Okay, so apa lagi Kak Dina share dengan korang sekarang ni. Okay, so kita nak share juga, tadi kita dah share cara pembuatan. Okay, yang ni kita lebih kurang juga. Hi, good morning. Wow, korang tengok. Okay, yang ni team dah ready untuk topping. Untuk kita letak cream cheese. Lepas tu kita akan layerkan dengan lapisan Nutella. So korang tengok lah dia punya ni. Korang nak tahu tak, kalau ni tart ni, okay, tart ni kalau dah bakar ni memang kena careful tau. Tak boleh nak tindih-tindih sebab bila tindih-tindih nanti dia akan crack. So memang kena sangat-sangat, orang kata careful lah penjagaan untuk tart ni. Okay, tak boleh nak sembarang-sembarang lah. Sebab tu dia keluarkan hari, diorang akan buat 3 slot. 3 slot orang kata untuk pick up cake. Okay, sama ada pukul 10, pukul 12. Ini untuk order pukul 10, pukul 12, pukul 2 dan juga pukul 5. Okay, silap. Sasul-sasul pula tadi. Okay, so time-time tu lah korang boleh order. Okay. So, apa lagi Kak Din nak share dengan korang kat sini adalah ni video ni. Video NCT. Video Nutella Cheese Tart. Korang boleh tengok kat sini. Ya Allah, nikmat ni, nikmat. Tobat lillah sedap. Ini yang Mama makan tadi dia saiz kecil sikit 6 inci. Tapi sekarang dah tak ada lah. Yang ini semua saiz 7 inci. Okay, korang tengok tebalnya cheese dia. Giant Nutella Cheese Tart. Memang tak rugi lah korang beli. Memang tak rugi. Serius tak rugi. Alhamdulillah dia kata. Okay, so itulah dia video kita makan Nutella Cheese Tart. Okay, so apa lagi Kak Dina share dengan korang ni adalah promo yang kedua, iaitu promo Brownies Midnight. Okay, promo Brownies Midnight ni jom kita tengok dari dekat gambar dia. So inilah dia kita punya Brownies Midnight. So korang tengoklah dia punya, dia punya Nutella dia tu kan. Ya Allah, ya ampun orang panggil. Ya ampun dia punya Nutella dia. Lepas tu dia ada kacang, okey, kacang almond dan juga gajus. Okey, dia panggang dululah sebelum dia letak Dia punya apa brownies ni dia bakar dengan nut ni juga tau. Lepas lepas dia masukkan bancuhan brownies ni, dia ada taburkan juga kacang atas brownies ni sebelum dia drizzle dengan Nutella ni. Okay, maksudnya dekat kek tu sendiri ada kacang bahagian atas dia, dan lepas dia drizzle dengan Nutella. Okay, dia drizzle dengan Nutella and then dia apa ni, dengan kacang tu sekali, dia taburkan dengan kacang. Okay, so itulah dia kita punya promo untuk minggu ni, Brownies Mixed Night. Brownies Mixed Night. Mama Sap RM35 je. Okay. RM35 saja untuk promo Brownies Mixed Night. Dan untuk Nutella Cheese Tart, kita punya harga RM45. Harga asal RM50.
Promo jimat RM5, RM45. Promo brownies misnat start 30 hari bulan sampai 31 hari bulan jimat RM5. Harga asal RM40. Tapi kalau korang tak suka kacang-kacang ni, if let's say lah korang tak suka kacang-kacang ni, korang boleh pilih brownies extra drizzle. Ah, yang tu tak kacang. Dia penuh dengan Nutella. Okay, atas tu dia drizzle dengan extra Nutella dan juga extra caramel butterscotch. Okay, so kalau korang tak suka kacang ni, korang bolehlah order apa ni namanya, brownies extra drizzle. So jangan lupa dapatkan minggu ni sahaja kita punya promo ni. Dua promo berlangsung ni sebab orang kata untuk ujung bulan punya promo ni, bukan selalu-selalu. So korang dapatkan, okay, dapatkan segera. Jangan lupa dapatkan segera, okay. So ini kita punya promo kita, brownies make snack, okay. Apa lagi kat dia nak tunjuk dengan korang ni? Ni, okay. Kita tengok pula orang makan promo brownies make snack ni. Hai korang, inilah dia brownies mix nut memasak. Ya Allah, tengok tu cashew nut dia besar-besar. Ada almond lagi, atas tu ada drizzle Nutella. Bila korang makan tu, rasa lemak cashew nut tu berpadu dengan coklat. Sedap gila. You all nampak tak dia punya kedut-kedut brownies tu? Kenyal, rangup. Dapatkan sekarang. Korang boleh nampak kan? Kacang gajus kat situ. Lepas tu kacang almond, dia ada dua jenis kacang tau. Dia ada dua jenis kacang kat situ. Korang tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ada kat situ ada dua jenis kacang. Drizzle Nutella. Bila korang makan tu, rasa lemak cashew nut tu berpadu dengan coklat. Sedap gila. You all nampak tak dia punya kedut-kedut brownies tu? Kenyal, rangup. Dapatkan sekarang. So 30 dan 31, jangan lupa dapatkan pada 30 dan 31 nanti ya. Promo ni jimat RM5. So cepat-cepat grab lah. Rugilah kalau korang tak grab, sebab jarang-jarang belakang buat promo brownies mix snack ni. So kalau korang tak nak terlepas peluang ni, cepat-cepatlah grab kita punya apa kita panggil, promo limited ni, limited time 2 hari sahaja. Jarang-jarang sekali kita buat. So itu dah dia kita punya promo brownies make snack. Okay, ya Allah banyaknya, masya-Allah ya Tuhanku. Korang tengoklah ya Allah banyaknya kan. Setiap hari produce lebih kurang banyak macam ni. Okay, ini baru satu outlet. Kita ada 19 outlet. Mamasap ni kita dah ada 19 outlet. Dekat Semenanjung Malaysia ni. Okay, dekat Johor je ada 3. Kat Melaka ada 1. Okay, lepas tu kita ada lagi dekat... Sekejap, ke atas sekejap. Biar korang tengok lah. Okay, kat Johor ada 3. Dekat Melaka ada 1. Lepas tu dekat Seremban. Lepas tu dekat Kuantan. Dekat Kemaman, dekat Pengkalan Cepa. Lepas tu dekat Pinang ada 2, Kepala Batas dengan juga Batu Maung. Lepas tu kita ada juga dekat Perak Ipoh. Okay. And then kita ada dekat Alor Stark. Okay. And then kita ada juga dekat Kuantan, dah sebut ke belum tadi ya? Lepas tu kita ada outlet dekat Lembah Klang. Dan juga Lembah Klang. Kita ada Lembah Klang. Kita ada HQ kita, PJ. And then kita ada Cyber. And then kita ada Shah Alam. Kita ada Kajang, kita ada outlet mana lagi? Damansara. Damansara dan juga kita punya outlet KL Jalan Ipoh. Dan kita ada satu lagi extra outlet untuk kosmetik dekat HQ juga PJ. Lebih kurang satu tempat jugalah. Okay, dekat HQ PJ. Okay, outlet Mamasap PJ. So, kita ada 19 outlet. So, korang bolehlah order dekat mana-mana pun outlet. Okay, tak kisah dengan kita orang boleh kita arrangekan delivery dekat kawasan yang berdekatan dengan korang punya customer. Okay.
customer tu maksudnya korang punya ni lah, sama ada korang nak hantar dekat mak korang ke, dekat saudara mara korang ke, kawan ke, birthday dorang kan. So nak celebrate tak boleh. So kita bolehlah sampaikan orang kata kemanisan hidup. Okay, kemanisan hidup ni kepada yang tersayang. Okay, jimat ni, jimat, gila-gila jimat ni. Okay, RM35 dan juga RM45. Okay, so jangan lupa. Okay, untuk dua promo yang berlangsung ni, dua promo yang berlangsung dalam minggu ni, Nutella Cheese Tart, Nutella Cheese Tart kita ni, okay, macam mana tunjuk eh? Okay, Nutella Cheese Tart ni RM45, 27 sampai 31 Julai. Dan juga promo Brownies Mix Night 30 dan 31 Julai. Dua hari saja. NCT 4 hari. Sekejap, 27, 28, 29, 30, 5 hari. 5 hari. 5 hari. Untuk NCT kita ni 5 hari. Okay. 27, 28, 29, 30, 31. Okay. 5 hari jimat RM5 untuk Nutella Tart. Okay. Untuk Brownies Mix Night 2 hari. Okay, 2 hari kita jimat RM5 juga, RM35 sahaja. Okay, so cepat-cepat dapatkan segera brownies Mama Sat ni. Okay, brownies Mama Sat ni kali cerita sikit lah. Dia memang legend daripada rumah. Okay, kalau korang pernah rasa brownies Mama Sat yang legend tu, dia memang kaya dengan coklat lah. Dia 70-80% coklat. Tepung dia sangat sikit. Hasil, okay. So, dia memang ada telur lah. Brownies memang ada telur. Kalau tak ada telur, dia tak jadi brownies lah. Okay. So, kalau korang tak makan telur, korang pilih yang tu. Nutella Cheese Tart tu. Nutella Cheese Tart tak ada telur. Okay. So, promo apa? Mix snack ni. Yang bestnya memang ada kacang tu yang sangat-sangat sedap lah. Dia akan rasa lemak kacang tu kabungkan dengan coklat tu dalam brownies Mama Sap ni 70% coklat. Lepas tu atas dia tu ada Nutella lagi, coklat lagi. So korang bayangkan. Okay, korang bayangkan rasa coklat kek bergabung dengan kekacang. Okay. Tak boleh dibayangkan malam-malam ni. Sebaik tak ada kan. Kalau ada rasanya dah habis baris juga tu. Kan. So okay. Sambil ni juga Kak Din nak share dengan korang peluang perniagaan. Kalau korang berminat untuk dapatkan extra income dengan Mama Sat. So kita akan ajar korang macam mana nak buat extra income. Okay, kalau korang tengok kat sini, jimat RM5 untuk harga customer. So, kalau you bayangkan kita dapat harga dropship, mesti lagi jimat. So, kalau korang nak register as dropship, percuma je. Kita boleh registerkan dan kita akan guide macam mana korang boleh buat extra income dengan Mama Sat. Okay, so jangan lupa klik je link mana-mana korang nampak ni. Yang ada yang share ni, korang just klik link kat atas ni. Ataupun korang boleh pergi ke profile Kak Di dan Kak Di akan explain dengan korang macam mana nak buat business Mama Sat ni daripada rumah. Okay. So itu sahaja daripada Kak Adi malam ni. Assalamualaikum. Bye.